Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Batiniah. Semoga kita semua diberi umur panjang, murah rezeki dan sehat selalu. Jika sebelum ini kita membahas pusaka gaib yang dimiliki oleh seseorang yang lahir di hari Minggu, maka kali ini saya akan membahas pusaka gaib kelahiran hari Senin menurut Primbon Jawa. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Pusaka gaib kelahiran hari Senin. Orang kelahiran hari Senin disimbolkan dengan kembang atau bunga yang memiliki simbol kecantikan di alam semesta. Pusaka gaib yang dimiliki oleh kelahiran hari Senin memiliki tuah yang besar dalam hal penundukan. Energi dan karakter keduanya akan bisa saling menyelaraskan. Di bawah naungan energi yang disimbolkan dengan bunga, maka kelahiran Senin memiliki kekuatan yang besar dalam hal pesona. Kelahiran hari Senin bisa memikat siapapun yang ada di sekitarnya, seperti kumbang yang terpikat oleh kecantikan bunga. Daya pikat dan pesona kelahiran Senin, khususnya kaum perempuan, tidak hanya berasal dari fisiknya saja, namun lebih bersumber dari kepribadiannya atau bisa dikenal dengan istilah inner beauty. Sedangkan kaum laki-laki kelahiran hari Senin memiliki karisma penundukan yang lumayan besar. Sifat kelahiran hari Senin lainnya adalah mereka merupakan kumpulan orang yang selalu berusaha menghindari yang namanya konflik. Mereka tidak suka dengan keributan. Orang kelahiran Senin memiliki karakter yang cinta damai. Meskipun kelahiran Senin tidak suka dengan keributan, namun bukan berarti mereka adalah kumpulan orang yang lemah. Jika mereka sudah berada di atas titik emosional, orang kelahiran Senin bisa menghancurkan secara diam-diam dalam hal asmara. Orang kelahiran Senin juga adalah orang yang romantis. Mereka akan benar-benar memperlakukan pasangannya dengan begitu baik. Dan meskipun ego yang tinggi, kelahiran Senin akan menjadi lemah di hadapan orang yang dicintainya. Kelahiran hari Senin, pribadinya mudah disukai orang. Pembawaannya ceria, humoris dan pandai menghibur teman yang sedang berkesusahan. Kelahiran hari Senin adalah sosok orang yang mampu menghidupkan suasana ketika yang lainnya sedang tidak bersemangat. Hal inilah juga membuat banyak orang bersimpati padanya berdasarkan sifat karakter dan warna energinya. Orang kelahiran hari Senin, pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuhnya adalah pusaka gaib jenis pengasihan. Pusaka gaib pengasihan memiliki tuah untuk memunculkan rasa welas asih, suka dan simpati dalam diri seseorang. Sehingga secara tidak sadar, orang tersebut akan takluk dan tunduk kepada si pemilik pusaka gaib pengasihan ini. Pusaka gaib jenis ini selain tuah kesaktiannya yang bersifat menundukkan, ternyata juga memiliki tuah untuk penglarisan. Energi yang dipancarkannya akan membuat calon pembeli menjadi tertarik dan membeli dagangan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki pusaka gaib pengasihan ini, mereka terlihat terlebih memikat jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga selalu menjadi pusat perhatian. Dan apabila dilihat pada mata dan aura tertentu yang akan membuat siapa aja seperti terhipnotis, sehingga akan menuruti apa yang menjadi kemauannya. Itulah penjelasan dari pusaka gaib yang dimiliki oleh seseorang kelahiran hari Senin. Semoga menambah wawasan bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.